You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. What a wonderful world. They're really saying I love you. Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejo. Di video kali ini jadi gua mau sedikit review atau unboxing mengenai kalipat KTC Kaitaco 2 piston atau 2P tipenya DT07. Ini biasanya dipakai di motor NMAX untuk kalipat bagian belakangnya, tapi nanti gua bakal aplikasikan untuk motor Scoopy New tahun 2018 di kalipat depannya ya, gua bakal aplikasikan. Dan just information buat kalian juga, KTC Kaitaco ini itu brand asal Indonesia yang dibangun oleh Fa'awi pada tahun 1995. Jadi produk ini tuh sudah melanglang buana di Indonesia itu cukup lama ya. Jadi masalah kualitas produk sih nggak usah diragukan lagi. Di bagian depan sini bisa kalian lihat, ini ada untuk kemasannya. Ini kemasannya itu perpaduan warna hitam sama merah. Bisa kalian lihat, ini perpaduannya hitam sama merah. Untuk di bagian depan sini dia ada logo barcode-nya ya, nanti bisa kalian scan. Di sini ada kode-kode segala macamnya, dan di sini kita ada menemukan website si KTC Kaitaco-nya ini. Dan di sini juga ada slogannya dari KTC Kaitaco, itu semakin terasa bedanya, hashtag semakin terasa bedanya. Oke, jadi untuk kemasannya sih cakep ya, nggak murahan. Dan untuk range harganya sendiri ini itu kisaran 550.000 sampai 750.000, tergantung kalian dapatnya di toko mana. Dan ini gua beli secara second di temen gua, karena temen gua lagi BU, gua bayarin aja. Meskipun second, ini kondisinya masih bagus ya, masih like new lah. Oke, kita langsung buka aja si kemasannya ini. Di dalamnya ini kita dapatkan kalipat KTC Kaitaco 2 piston. Sekilas kalau kalian tahu Brembo CNC 2 piston CNC, ini 11-12 untuk bentukannya. Kenapa gua pilih model yang kayak gini untuk kalipat depannya? Karena model yang kayak gini tuh jarang banget orang pakai di metik-metik ya. Jadi gua pengennya beda aja. Dan ini untuk kalip, dan di sini untuk baut masuk selang remnya ini ada di tengah-tengah ya, cukup unik sih, cukup bagus. Jadi untuk banjonya ini, banjo lagi apa sih ini namanya, baut sidratnya ini itu drat halus. Bisa kalian lihat ini drat halus. Jadi dan untuk motif KTC-nya ini warna putih perpaduan dengan hitam. Ini menurut gue cakep banget sih, jadi kesannya itu elegan. Dan kalau kita hitam semua, coba ini misalkan hitam semua nih, ini menurut gue monoton banget karena di sini ada putih-putihnya. Jadi kesannya itu apa ya, cakep aja gitu kelihatannya, tuh mewah, elegan, mantep banget ini. Dan di sini untuk setelan anginnya, nah setelan anginnya dia ada di sini. Jadi
nanti kan gue pasang di disk kiri ya, jadi nanti posisinya kayak gini. Dan untuk di pembuangan anginnya dia ada di bawah. Untuk pistonnya bisa kalian lihat, ini nggak kecil-kecil banget ya, sedang lah segini mah pistonnya. Nah, kalau kalian mau ganti kampas rem juga, gampang sih menurut gue. Tinggal kalian buka klipnya ini, cabut, terus ganti kampas remnya, tinggal masukin lagi, gampang banget. Kalau kalian mau ganti kampas rem sendiri pun menurut gue sangat bisa sih. Tinggal kalian mau berani, mau mencoba aja. Untuk finishingnya ini bagus ya, glossy di sini ya, nggak dop jadi glossy. Meskipun ini gua ngangkut secara second, menurut gua ini masih bagus. Nanti kita pasang di Scoopy gua untuk pemasangannya nanti. Beda video ya, nanti gue cantumkan lah untuk video pemasangannya di kolom deskripsi video. Karena kenapa gue bikin konten ini, karena bracket sama baut-baut segala macamnya itu belum datang paketannya ke rumah gue. Jadi ya daripada gue gabut gitu nungguin paketan belum datang, mendingan gue review atau unboxing sedikit lah mengenai si kaliper ini. Jadi nanti gue bakal pakai banjo di sini, banjonya warna emas, warna gold. Dan untuk baut-bautnya di sini gue baut-bautnya ini 3, gue pakai stainless 2 kunci. Ya itu aja sih. Jadi nanti pokoknya ketika pemasangan atau jadinya kalian lihat aja di video selanjutnya. Nanti gue cantumkan untuk video selanjutnya di kolom deskripsi video. Oke, jadi mungkin untuk kalian yang ada di Oke, jadi mungkin untuk kalian yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mungkin nanti gua bisa jawab. Dan segitu aja video dari gua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Thanks for watching video and see you next video and bye bye.